بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما آمين يا الله يا رب العالمين إخوتي الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islami salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, tidaklah sebaik-baik majelis kecuali majelis yang menjauhi ghibah. Majelis yang bermanfaat adalah majelis yang menambah iman. Ketika kita mampu menyadari bahwa sebagaimana gurunya Al-Bukhari, Al-Imam Al-Humaidi mengatakan, al-iman yazid wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Maka seharusnya pertemuan-pertemuan kita adalah pertemuan-pertemuan yang menambah keimanan, bukan pertemuan-pertemuan yang mengurangi keimanan. Al-iman yazid bita'ah, iman itu akan selalu bertambah dengan ketaatan. Sebaliknya, al-iman yang kusu bil maksiyah akan berkurang dengan kemaksiatan. Tapi tidak disebut manusia kalau manusia tidak pernah mengalami kelemahan iman. Tetapi seorang mukmin akan menjadikan kelemahan imannya hanya dalam waktu sesaat, untuk kemudian melompat melahirkan amal-amal yang lebih besar. Maka sudah sepantasnya kita senantiasa berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati ini berada di jalan-Mu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjuki kepada kami bahwa yang hak itu hak, dan mudahkan kami untuk mengikuti yang hak. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan bahwa yang batil itu batil, dan mudahkan kami untuk menjauhinya. Di antara kebiasaan sahabat ketika bermajelis, mereka mengajak sahabat yang lainnya, hayya nu'minu sa'atan, mari kita beriman sesaat. Maknanya bukan berarti yang ikut majelis adalah orang-orang yang tidak punya iman, tetapi maknanya adalah orang-orang yang hadir dalam majelis adalah orang-orang yang meyakini betapa mahalnya iman. Hari ini kita beriman, belum tentu mati dalam kondisi beriman. Maka lebih baik kita senantiasa merawat keimanan itu, sehingga kita pun mati dalam kondisi juga dalam kondisi beriman.
Ikhwatil iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, satu Muharram 1444 Hijriah. Malam ini namanya malam bina iman dan takwa. Dan ini adalah sesi yang ketiga. Ini adalah sesi yang ketiga. Artinya Masjid Syuhada di bawah kepemimpinan Al-Ustaz Didik akan konsisten melakukan malam bina iman dan takwa. Ketika Ketua DKM membina iman sahabat-sahabatnya, maka iman Ketua DKM pun akan terpelihara. Dan saya selalu meyakini, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah itu akan selalu menolong hambanya selama kita menolong saudara kita. Majelis ini sarana tolong menolong, ta'awun alal birri wat taqwa. Karena untuk masuk surga enggak bisa sendirian. Kita harus senang tolong menolong dan bahagia dalam tolong menolong. Tidak ada manusia yang hidup sendirian. Makanya ba'da kita berdua-duaan dengan Allah dalam sholat pun kita mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum, untuk menyadarkan setiap yang sholat bahwa engkau masih hidup di dunia, dan di dunia itu kumpulan manusia. Orang itu baru disebut bermanfaat kalau dia hidup di tengah manusia, ya kan? Makanya disebut khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Kalau dia sendirian di tengah hutan, enggak bicara manfaat. Tapi ketika dia berada di tengah manusia, baru ada potensi lahirnya manfaat. Yeah. Nah, saya ingin mengawali dengan satu Muharram ini. Yang pertama, ibadahnya orang-orang beriman, dia bergantung pada dua makhluk, matahari dan bulan. Betul? Oh, lagi dicerna. Kita enggak bisa beribadah kecuali menggunakan satu matahari. Betul enggak? Dalam pengertian konteks harian. Ya. Ya, saya sadar hari ini banyak orang enggak pakai matahari. Karena ada jam. Ya, tapi di beberapa daerah di Indonesia orang itu masih ada yang mengatakan udah masuk waktu zuhur belum? Dia lihat ke langit. Oh, sudah. Dan ternyata betul sesuai dengan kalender atau penanggalan yang ada. Itu luar biasa. Karena memang sudah turun temurun orang ngelihat dengan matahari. Begitupun bulan, sekian banyak orang bergerak hanya melihat bulan. Dan betul ketika dikatakan ini tanggal berapa, dia lihat ke bulan. Oh, ini tanggal 15 gitu ya. Dan benar tanggal 15. Karena orang sudah lama bergantung dengan bulan. Maka ketika disebut yas'alunaka anil ahilla, ya, ada 12. Jadi yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu. Siapa mereka di sana? Sahabat Nabi. Ada 12 kali dalam Al-Quran Allah mengatakan yas'alunaka, artinya sahabat Nabi bertanya 12 kali. Salah satunya anil ahillah, tentang hilal. Ketika mereka bertanya apa gunanya bulan, Allah bimbing Nabi mengatakan kul hiya mawaqitu linnasi wal hajj, itu bermanfaat untuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Ya, tanpa disebut haji sebenarnya sudah cukup. Mawaqitu linnas. Tapi disebut wal hajj menunjukkan jangan sampai seorang muslim kalau punya uang 45 juta masih mikir beli expander apa beli apa naik haji. Antum pilih mana? Ya, pengalaman hidup saya mengatakan kalau kita pilih expander, hajinya makin lama. Sekarang aja ada 30 tahun.
Ya. Dan saya khawatir ke depan anak baru lahir udah enggak bisa naik haji. Ya, karena begitu lahir udah enggak mungkin naik haji karena sudah 70 tahun mungkin gitu kan. Tetapi kalau antum dahulukan haji, maka insyaallah expander antum dapat. Yakin itu. Kenapa? Kalau kita dahulukan Allah, Allah akan mudahkan dunia kita. Tapi kalau kita kejar dunia, kita belum tentu mudah untuk sampai ya kepada apa yang Allah ridhoi. Maka selalulah kacamata kita yang terbaik, yang tertinggi. Nah, sejak Allah menciptakan langit dan bumi ini, standarnya sejak awal sudah jelas, yaitu berapa bulan? 1 tahun 12 bulan. Allah katakan inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Jumlah bilangan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Itu sudah sejak awal Allah berkehendak menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 4 bulan itu ada bulan haram. Zalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Itulah ciri agama yang lurus, maka di bulan haram jangan engkau berbuat kezaliman. Apakah maknanya selain bulan haram kita boleh melakukan kezaliman? Bukan. Maknanya kezaliman yang dilakukan di bulan haram dosanya berlipat ganda. Mafhum mukhalafahnya, perbuatan baik di bulan haram pahalanya juga berlipat ganda. Mabit di bulan haram pahalanya berlipat ganda. Antum nginap di satu rumah yang disebut sebagai Baitullah, rumah Allah. Kalau rumah antum bukan Baitullah, ya kan? Tapi ini satu di antara Baitullah. Dan kita menginap di rumahnya Allah, berarti kita menjadi tamunya Allah. Ya kan? Kita saja kalau ada tamu diperintahkan Allah untuk memuliakan, apalagi kita datang ke rumah Allah. Ya. Makanya para ayah, para laki-laki, kita butuh Baitullah. Karena disinilah sumber cahaya. Hidup ini keluar dari masjid, kita akan menemui kegelapan jiwa manusia. Siapa yang menerangi mereka? Orang-orang yang mengambil cahaya dari rumah Allah. Dari mana teori ini saya dapat? Dari Quran surat cahaya. Surat An-Nur, surat 24 ayat 31. Ayat 35. Ya, bukan 31, itu tentang jilbab. 35, 36, 37. Surat cahaya, kata cahaya pertama kali adanya di ayat 35. Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Allah cahayanya menerangi langit dan bumi. Dan seterusnya. Di mana cahaya itu diambil? Lihat ayat 36-nya. Fi buyutin adzinallah. Ambil dari rumah-rumahnya Allah. Bagaimana caranya? An turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Pagi petang kita berzikir, mengambil energi baik dari rumah Allah. Karena dari rumah Allah ini kemudian nanti kita laki-laki diperintahkan keluar untuk berdagang. Orang berdagang supaya apa? Supaya jadi orang kaya. Kalau kaya memang kenapa? Kalau kaya kita bisa memberikan nafkah untuk keluarga, untuk masyarakat berinfak, bisa berhaji, bisa berdakwah dan seterusnya. Maka ayat 37 mengatakan rijalul latul hihim tijaratu wala bay'un an zikrillah.
ya, rijal, dia tidak akan terbuai dengan perniagaan dan perdagangan dari zikir kepada Allah. Maksudnya bukan kita gak boleh berdagang, tapi maksudnya adalah jangan sampai perdagangan itu melalaikan diri kita dari Allah, supaya tidak melalaikan wa iqamis salah wa ita'iz zakah ila akhir ayat. Terus kerjakan sholat dan keluarkan zakat. Dari 32 kali kata sholat diulangi, 28 kali bersanding dengan zakat, menunjukkan orang yang melaksanakan sholat pasti dia mudah mengeluarkan zakat. Maka evaluasilah tahun lalu, apakah kita bersegera mengeluarkan zakat atau menunda-nunda mengeluarkan zakat. Karena ciri ahlus sholat, dia ahlus zakat. Di masa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau perangi adalah orang yang sholat tapi tidak mau mengeluarkan zakat. Nah, kembali kepada bulan haram, kata Nabi, empat bulan haram itu salah satu mutawaliyatun, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, ada tiga yang berturutan. Disebut Zulqa'dah, orang istirahat, Zulqa'dah, orang duduk, orang tidak beraktivitas. Ngapain? Karena mempersiapkan diri untuk berhaji. Makanya Zulhijjah memiliki ibadah haji di bulan itu. Nah, kenapa kemudian dipilih Muharram sebagai bulan pertama dari kalender Hijriah? Di antara alasannya karena orang sudah selesai beribadah haji. Memang apa hubungannya kalau ada orang selesai ibadah haji? Hubungannya adalah orang kalau sudah selesai ibadah haji punya energi besar, punya energi kebaikan yang banyak, meluap-luap dalam jiwanya. Luapannya faidur rabbani, luapannya dilempar kemana? Nah, dia hadir untuk dilempar ke tengah masyarakat. Berarti energi Muharram adalah energi membuat perubahan. Gitu. Tetapi sebelum membuat perubahan, penuhilah diri kita dengan energi-energi terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Haji adalah satu yang utama dalam energi kebaikan itu. Kenapa satu hij? Oke. Jadi waktu itu ya, Abu Musa Al-Asy'ari mendapatkan surat dari Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala sebagai khalifah. Ada surat. Tapi beberapa surat datang secara berkala dari Umar, membuat Abu Musa terkadang bingung. Ini yang mana surat yang lebih dulu, mana yang belakangan? Tanggal berapa ini dikirim? Ya, Abu Musa Al-Asy'ari itu gubernur di Basrah, Irak. Ya, dan itu bukan jarak yang dekat dari Makkah ke Irak, dari Madinah ke Irak, tidak dekat. Akhirnya diusulkanlah ada penanggalan. Sejak ada penanggalan itu muncullah sistem administrasi pertama. Maka Umar adalah sosok penegak reformasi dalam masalah tata administrasi kenegaraan. Ada lagi satu kasus dari Maimun, ini riwayatnya, yaitu ada orang pernah buat akad dan persoalan. Ketika buat akad, waktu itu akadnya dilakukan di bulan Sya'ban. Maka dilaporkan kepada Umar. Umar baca akad, Umar bilang, ini akadnya bulan Sya'ban mana? Sya'ban tahun lalu, Sya'ban sekarang, atau Sya'ban masa depan berlakunya? Muncul orang berpikir. Makanya perkembangan ilmu itu seiring persoalan. Ada persoalan, muncul pengembangan. Seorang muncul perkembangan. Dulu tidak ada disiplin ilmu sedetail sekarang. Tetapi ketika orang mengkaji Quran saja sebagai sumber ilmu, muncul ilmu tafsir, ilmu makiyah madaniyah, ilmu nasikh mansukh, ilmu gharibul Quran, ilmu dan seterusnya macam-macam, ilmu nahu sorof dan seterusnya. Jadi berkembang terus-menerus. Nah, maka kemudian lahirlah penanggalan itu. Dan Sayyidina Umar kemudian melakukan musyawarah. Karena prinsip dalam Islam itu bermusyawarah. Ya, bukan voting. Maka sila keempat Pancasila itu kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
permusyawaratan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya yang musyawarah itu wakil, wakil yang kita pilih untuk bermusyawarah. Nah, tapi kalau dia voting, dia tidak Pancasilais. Iya kan? Karena akhirnya satu penjahat sama satu profesor, ya sama-sama satu, dan itu tidak adil, itu zalim. Dan itu juga tidak beradab. Mau diajak musyawarah. Maka ketika bermusyawarah, oke, okay, kita sepakat, tapi tahunnya tahun mulai dari mana? Ada yang bilang, "Oh, tahun lahirnya Nabi saja." Nabi lahir tahun berapa? Tahun berapa? Tahun gajah. Gajah tambah harimau berapa? Tahun berapa Nabi lahir? Antum cinta Nabi kan? Eh? Tahun berapa? Tahun 12 Rabiul Awal, Ustaz. Itu tanggal. Tahun berapa? Ini pasti tawaduk semua. Nabi lahir tahun 571 Masehi. Tanggal berapa? Tanggal 22 April. Kok enggak 21 April? Karena itu hari Kartini. Ya, jadi 22 April 571 Masehi, abad ke-6. Nah, 1 Muharram 1 Hijriah itu jatuh pada tanggal 15 Juli 622 Masehi. Ya. Nah, itu mau diambil dari mana itu awal tahun Hijriah? Dari lahirnya Nabi, dari hijrahnya Nabi, atau dari wafatnya Nabi? Nah, opsi wafatnya Nabi juga ada. Tapi ini paling ditentang oleh Umar, karena kalau wafatnya Nabi ini nanti orang akan selalu bersedih karena ngingat kematian Nabi terus. Ya, akhirnya disepakati tahun hijrahnya Nabi. Kapan tahun hijrahnya Nabi? Nah, itu memang orang dulu kan enggak punya kalender, akhirnya ada yang mengusulkan pakai kalender Hijriah, pakai kalender Persia Romawi. Ada, ya. Tapi alhamdulillah itu juga ditolak karena kalender Persia Romawi ternyata juga kalau dalam sejarah tidak terlalu valid juga. Ya. Dan orang-orang dulu akhirnya pakai peristiwa. Contoh, Nabi lahir tahun berapa? Ya, tahun gajah. Karena enggak ada angka dulu. Kenapa disebut tahun gajah? Karena 50 hari sebelum lahirnya Nabi terjadi peristiwa penyerangan pasukan bergajah. Pasukannya tidak semuanya gajah, karena gajahnya hanya lebih dari 3 di depan saja, selebihnya kuda, bukan gajah semua. Tapi karena ada gajah besar-besar dan berada di depan memimpin, maka disebutlah pasukan bergajah, bukan semuanya gajah. Dan pasukan itu, ya, 50 hari setelah terjadi tragedi itu Nabi lahir, maka pasukan bergajah. Ada lagi nanti tahun Fijar, karena di tahun itu kaum Quraisy pernah saling bunuh-bunuhan, perang Fijar, nanti perdamaian. Ada lagi disebut tahun renovasi Ka'bah, karena Ka'bah pernah rusak karena banjir. Ya, nah, tahun berapa? Nah, akhirnya disepakatilah tahun hijrahnya Nabi. Nah, ini memilih hijrahnya Nabi menunjukkan satu, kata dalam pandangan Sayyidina Umar, karena semua orang tahu kapan Nabi hijrah dari Mekah ke Yatsrib. Semua orang tahu. Maka dia lebih mudah difahami. Nah, muncul bulan apa? Nah, Nabi hijrah bulan apa? Bulan Muha? Nabi hijrah bulan Rabiul Awal. Ya, Nabi hijrah bulan Rabiul Awal. Loh, kok bulan Muharram yang dipilih? Apa tadi jawaban saya yang pertama? Karena ini bulan sesudah haji. Energinya besar. Ada alasan kedua. Alasan kedua adalah karena satu-satunya bulan dari 12 bulan ini, kan bait rumah antum baitun. Rumah ini disebut baitullah, betul? Meskipun baitullah itu ada di Ka'bah, itu baitullah yang pertama. Ya. Ini baitullah, rumah Allah. Satu-satunya bulan yang disebut sebagai
bulannya Allah dalam hadis ya cuma satu, yaitu Syahrullahil Muharram. Ya. Jadi Syahrullah itu apa? Muharram, bulan Allah. Jadi dia spesial Muharram itu. Spesial. Makanya atas dasar pertimbangan itulah akhirnya dipilih satu Hijriah itu pada bulan atau tahun hijrahnya Nabi dipilih bulan Muharram. Maka kenapa dipilih tahun hijrahnya Nabi? Salah satu filosofisnya menurut Umar adalah karena hijrah itu membedakan bainal haqqi wal batil. Hak dengan batil itu dipisahkan dengan hijrah. Berarti spirit Muharram adalah spirit hijrah. Dan spirit hijrah adalah spirit keimanan. Orang yang beriman, dia tidak akan pernah lepas dari hijrah. Memang kita tidak perlu lagi hijrah fisik, tapi minimal kita hijrah. Kalau fisik tidak, berarti kita hijrah apa? Hijrah dari satu kondisi ke kondisi yang berikutnya. Nah, ketika kita berbicara sedikit tentang hijrah, ya, ketika kita berbicara sedikit tentang hijrah, kalau kita kumpulkan kata-kata hijrah di dalam Al-Quran, dia bermakna yang utama itu memutuskan. Contoh, ya, dia memutuskan dari terbiasa mencela orang atau berkata-kata keji. Satu maknanya. Yang kedua, dia memutuskan untuk pindah dari satu negara ke negara yang lain. Atau dia memutuskan untuk pisah ranjang sama istrinya. Atau dia memutuskan untuk memisahkan dirinya dari masyarakat. Nah, itulah empat makna hijrah yang ada di dalam Al-Quran. Dari empat kata ini, maka Ar-Raghib Al-Asfahani memaknai bahwa yang disebut sebagai hijrah itu adalah seseorang yang meninggalkan yang lainnya, baik secara fisik, perkataan, maupun hati. Imma memutuskan, imma meninggalkan. Maka kita, orang-orang beriman, tidak pernah ragu untuk meninggalkan apa yang membuat Allah murka, dan tidak pernah menunda-nunda alias selalu bersegera untuk mengejar apa yang membuat Allah ridha. Ya. Jangan ditunda-tunda sebuah kebaikan. Menunda-nunda kebaikan itu bisa jadi kemaksiatan. Ya. Makanya perintah Allah itu sabiquna bil khairat. Bersegera dalam kebaikan. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bersegera dalam mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersegera. Nilainya itu ada pada kebersegeraan. Hilang handphone, segera sabar. Jangan pada akhirnya sabar, gitu kan? Beda kan? Kita kehilangan handphone, cari sana sini enggak dapat, udah marah-marah, udah marah-marah, akhirnya udahlah, sabar aja. Itu namanya sabar karena enggak ada pilihan lain. Pahalanya jauh berbeda dengan as-sabru inda sadamatil ula. Sabar pada kesempatan yang pertama. Maka selalu kita ingin, ya, jadi gini, kalau dalam kebaikan, ya, kita nggak boleh ngasih ke orang, gitu ya. Ya, antum dulu deh buat kebaikan, anak belakangan, itu nggak boleh. Ya, tapi kalau dalam makanan, antum boleh merelokan orang, silakan ambil makanan dulu, gitu kan. Tapi kalau dalam kebaikan, jangan, ente sholat dulu deh, aneh belakangan, nggak bisa. Ya, jadi jangan berlomba-lomba, jangan berakhir-akhir dalam masuk neraka, dalam masuk surga. Tapi berlomba-lombalah masuk jannah. Mudah-mudahan yang lebih dahulu masuk jannah, dia akan menarik sahabat-sahabatnya bersamanya ke jannah. Gitu. Ya. Nah, ini secara umum. Nah, kemudian ya kita tahulah bagaimana Nabi Ibrahim juga berhijrah, Nabi Lut juga berhijrah, Nabi Musa berhijrah, ya, dan seterusnya, ya. Dan
ternyata orang yang berhijrah itu digelari Allah dengan berbagai keutamaan. Ini ringkasannya saja. Ya. Orang itu disebut orang yang ikhlas. Orang itu disebut orang yang sabar. Orang itu disebut mujahid yang penuh optimis. Orang itu disebut sebagai orang yang terdahulu dalam iman dan amal. Orang itu disebut orang yang punya derajat yang paling tinggi. Orang itu disebut orang yang punya iman yang hakiki. Itulah orang yang selalu berhijrah. Ya. Jadi hijrah itu adalah kebiasaan kita setiap hari. Makanya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Jadi dia selalu bergerak ke arah yang lebih baik, itu hijrah. Nah, ketika kita berhijrah, Allah mengatakan orang itu mendapatkan janji dari Allah. Apa itu? Keluasan rizki. Berapa banyak orang yang akhirnya berhijrah, dia menyesal. Kenapa? Kok saya enggak hijrah dari dulu ya? Contoh, ada orang memperlambat nikah. Ya kan? Ada yang belum nikah? Kalau ada ya istighfar ya. 100 kali ya. Kadang ada memperlambat nikah. Sampai umur 30 dia baru nikah. Baru dia sadar, kok saya enggak nikah dari dulu ya? Kan gitu kan? Kenapa dia memperlambat-lambat hijrah? Mengubah diri dari yang tadinya single jadi punya pasangan hidup gitu. Ya kan? Jadi sama, ada orang melakukan kemaksiatan, misalkan dia melakukan riba, melakukan judi dan seterusnya. Dan dia bertahan di sana, kenapa? Karena aduh, nanti saya dapat makan dari mana? Oh, itu berbahaya. Ya. Berbahaya. Ya. Jangankan dia, ya, ini studi kasus misalkan mahasiswa-mahasiswa STID Muhammad Natsir aja, misalkan Dewan Dakwah. Ya, kenapa saya sebut STID Muhammad Natsir? Karena ini agak spesial. Lulusan-lulusan itu dikirim ke daerah. Ya. Hidayatullah juga sama, ormas yang mengirim ke daerah-daerah. Dakwahnya di pedalaman. Ya. Ini enggak punya pekerjaan dari awal. Nikah, dikenalin, habis itu dikirim ke tempat-tempat di balik hutan, gitu ya. Yang itu untuk ke sana dia diantar, sampai sana bukan dia enggak mau balik lagi ke kota, enggak tahu jalan ke kota. Gitu. Ya, akhirnya ditaarufkan nikah. Ya, setahun dua tahun dia udah eksis di sana. Ya. Dia udah ngembangin dakwah, sudah enggak mati dia kelaparan. Makanya Allah mengatakan wa may yuhajir fi sabilillah, syaratnya fi sabilillah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'a. Dia akan mendapatkan, oh ternyata bumi Allah itu luas. Rizki Allah itu banyak. Kok saya enggak dari dulu gitu. Kita ini ngabisin umur untuk kesia-siaan, ngabisin umur untuk sesuatu yang tidak berkontribusi untuk agama dan umat ini. Sia-sia. Ya. Padahal setiap hari kita membaca Allahu As-Samad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Ternyata kita enggak bergantung sama Allah. Nah, malam ini kita harus mengevaluasi sejauh mana kebergantungan kita kepada Allah. Selain Allah memuji orang yang senang berhijrah, ternyata Allah juga mengancam orang yang menolak hijrah. Nah, ini gaya Al-Quran mendidik itu targhib wa tarhib. Memberikan motivasi dan memberikan peringatan. Bagi mereka yang tidak memiliki alasan syar'i dalam berhijrah, Allah katakan tidak ada perlindungan dan pertolongan untuk mereka, dan buruknya tempat kembali nanti untuk mereka. Ya. Dalilnya nanti bisa dilihat di Quran surat An-Nisa ayat 79 dan ayat 89. Nah, pertanyaannya kemudian, bagaimana kemudian supaya kita itu istiqomah dalam hijrah? Ya, istiqomah dalam hijrah. Minimal ada 6 langkah supaya kita bisa istiqomah dalam hijrah. 1.
Kenapa sih kita tiap hari baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Ya, ini bacanya enggak bisa cepat-cepat. Kalau baca cepat-cepat enggak bermakna. Kita enggak bisa bahasa Arab, tapi minimal bacaan salat yang bahasa Arab itu minimal itu kita pelajari. Karena kalau kita baca tiap hari tapi kita enggak makna, enggak ngerti artinya, ya salat kita enggak berbekas kan? Enggak ada bekasnya salat kita. Nah, sama syahadat juga begitu. Makanya Allah mengatakan yusabbitullahul ladzina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudillullahu zalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Ya. Jadi kalau orang itu terbiasa mengucapkan syahadat di dunia, menikmati dan menghayatinya, nanti ketika ditanya di kubur dia mudah mengucapkannya. Itulah di antara tafsirnya. Dan kalimat ini bermanfaat baginya di dunia dan di akhirat. Syaratnya satu, menghayati membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menikmati. Kalau kita sholat menikmati, pasti ada energi. Kalau enggak menikmati, pasti enggak ada energi. Ya. Ada orang habis sholat ya, di tahun 1443 pastinya ya. Di tahun 1443 ada orang habis sholat assalamualaikum, assalamualaikum. Habis itu dia ngambil apa? Ngambil apa? Handphone. Iya kan? Ngambil handphone. Ya. Sedemikianlah kita sudah terkena penyakit no mobile phobia. Penyakit takut kehilangan handphone. Lebih takut kehilangan handphone daripada kehilangan istri. Ya. Istri enggak apa-apa hilang, yang penting handphone jangan hilang. Itu ada tesisnya tuh, no mobile phobia gitu kan. Jadi assalamualaikum, assalamualaikum, refleks aja tuh refleks, enggak tahu kenapa. Pegang handphone, cek-cek kan begitu. Tangan kiri goyang-goyang kan? Tangan kiri goyang-goyang, tangan kanan bisa berzikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Tepat benar berhentinya di sini. Gitu. Betul-betul di sini. Kenapa? Karena udah berulang 30 tahun, begitu aja. Jadi refleks sama seperti antum naik motor. Iya kan, not. Habis itu tengah jalan baru sadar, saya lagi naik motor ya. Kok enggak nabrak? Kok enggak tersesat? Iya kan, kok enggak salah arah? Sekali-kalinya agendanya hari itu berbeda, katakan ikut seminar ke sana, nyampenya tetap ke kantor. Loh kok ke kantor gitu? Kok bisa begitu tuh? Karena berulang. Makanya jadi multiple intelligent ya kan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sambil ini baca pesan, ini bisa berzikir. Yang mana yang dia nikmati? Baca pesan apa ini? Ya kan? Itu tahun 1443. 1444 kita harus buat resolusi baru. Ya, karena salah satu terapi sholat khusyuk itu salah satunya adalah nikmati dulu zikir kita. Kalau kita sudah mulai bisa menikmati zikir, pada saat itu kita sudah mulai tahu bagaimana memasuki pintu kekhusyuan. Meskipun dalam Quran surah Al-Baqarah Allah menjelaskan itu sebenarnya pondasi salat khusyuk itu adalah kan Allah mengatakan wa aqimus salata wa atuz wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Kalau engkau punya masalah, minta tolong sama Allah dengan sabar dan sholat. Tapi ini bukan tradisi kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk itu? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Pondasi khusyuk adalah ketika kita menghadirkan persepsi di dalam jiwa kita bahwa dia yakin 100%. Alladzina yazunnuna itu artinya yakin 100% bahwa dia akan bertemu dengan Allah, dan dia yakin 100% bahwa dia akan dikembalikan kepada Allah. Perasaan itu kalau kita bisa munculkan, itulah pondasi kekhusyuan. Ya, itu pondasi kekhusyuan. Yang kedua, supaya kita bisa istiqomah, bagaimana? Baca Quran dengan penghayatan. Ya. Naam, one day one juice bagus. Tapi lebih sempurna lagi kalau one day one juice terjemah, gitu kan? Cakep itu. Kenapa? Karena kita orang Indonesia
kurikulum sementara ini SD, SMP, SMA enggak ngajarin kita bahasa Arab. Bahkan enggak ngajari Quran. Kalau ngajarin Quran pun sekedar Iqra. Ya, sehingga kita hanya lekat dengan lafaz tapi tidak dekat dengan makna. Makanya banyak orang yang KTP-nya Islam tapi aktivitasnya terdaratkan. Kenapa? Karena dia enggak ngerti bagaimana harusnya berpandangan hidup Islam. Karena dia enggak pernah baca terjemahnya. Beda sama orang Arab, masih kecil udah bisa bahasa Arab. Ya kan? Kalau kita belum. Nah, karena itu penting bagi kita untuk wajib, itu wajib hukumnya, membaca terjemah itu wajib. Ya. Kenapa? Karena memahami itu wajib. Sarana untuk sampai pada pemahaman, di antaranya membaca terjemah itu yang paling mudah, menjadi wajib. Maka bacalah Al-Quran itu dengan makna. Dan itulah perintah dalam Quran surat Sad, surat 38 ayat 29. Jadi kalau kita ingin jadi orang yang cerdas, caranya apa? Tadabbur. Yang ketiga, semakin komitmen dalam menjalankan syariat Allah. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqalla. Amal yang paling dicintai Allah itu amal yang dawam terus-menerus meskipun sedikit, itu lebih baik. Ya, itu lebih baik. Artinya apa? Ketika kita malas, tetap paksakan kita menegakkan syariat Allah. Hatta ketika kita masih minum khamar, tetap kita paksakan untuk sholat. Itu nasihat para ulama. Jangan sampai, ya ini kalau kita punya teman masih minum khamar, jangan sampai kita bilang, ah, nggak usah sholat, nggak cocok engkau sholat. Keliru. Ya, justru semakin kita jauhkan dia dari sholat, semakin dia kekal dalam khamarnya. Ya. Dan tidak ada hubungan sholat dengan khamar, ya. Kecuali jangan sampai dia minum khamar menjelang sholat. Makanya di antara orang-orang yang pernah ngaji, kalau dia minum khamar, minum khamarnya bada isya. Bada isya dia ketiduran. Sampai kemudian bangun subuh dia udah sehat lagi. Ya. Ya. Tapi kalau dia mati dalam kondisi minum khamar, berarti dia mati dalam kondisi kemaksiatan dan belum sempat bertaubat kepada Allah. Itu salah satu isi surat seorang raja muslim di satu negara yang saya tidak sebutkan kepada anaknya. Itu sampai jadi orang muslim kalau sudah kaya idenya aneh-aneh. Jadi dia nasihatkan, nak, khamar itu haram. Tapi kalau sampai engkau minum khamarnya ba'da isya. Itu isi surat seorang raja muslim kepada anaknya. Ya, itu ketika seorang ayah bilang seperti itu menunjukkan tingkat kekayaan seseorang. Dan orang kalau udah kaya idenya macam-macam. Ya. Makanya kalau kita bicara sejarah kepemimpinan Islam itu bukan baik-baiknya saja. Ada wanita dipanggil buat nari, ada minum khamar, ada judi, macam-macam ada. Ya. Dan itu juga yang menyebabkan kita kehilangan syarat untuk lestari dalam kepemimpinan. Kenapa? Karena umat ini bersemangat ketika miskin, tetapi meninggalkan dakwah dan ilmu setelah kaya. Ya kan? Banyak orang ke masjid, ini bukan berarti antum orang miskin, bukan ya. Tapi banyak orang baru kembali ke masjid setelah dia jatuh. Ya, ada seorang sahabat ya, dia datang ke masjid. Ya, dia bilang, Ustaz saya mau ke masjid mulai sekarang. Masya Allah, saya enggak tanya. Tapi dia sendiri cerita. Ya kan? Ya, saya tuh dulu sukses Ustaz. Manager saya, gaji besar. Tapi saya main perempuan Ustaz, sana sini sana. Ternyata Allah hukum saya, ya, saya jatuh. Ya sekarang saya mau dekat ke masjid. Ya sudah, alhamdulillah. Ya kita nggak usah komentari. Ya. Ini kadang-kadang kita iseng kan. Orang nggak pernah ke masjid kita iseng, ya kan? Angin apa nih ke masjid? Nggak boleh. Ya mulut kita nggak boleh iseng. Ada orang ke masjid, alhamdulillah. Pura-pura nggak tahu aja. Gitu itu akhlak kita. Ya, jangan sampai orang lagi semangat diisengin, enggak ke masjid lagi. Gara-gara siapa dia enggak ke masjid? Gara-gara antum. Bahaya. Ya kan? Bahaya. Ya. Jadi jangan sampai kita banyak berkomentar untuk sesuatu yang justru membuat orang jauh dari agama. Ya, belajar dari kisah di Riyadhus Shalihin, ada orang bunuh 99 orang. Mau bertobat. Ya. Kata seseorang yang dia temui apa? 99, berat itu.
kayaknya enggak bisa diampuni tuh. Kan gitu jawabannya. Ya kata dia, ya enggak bisa diampuni. Kayaknya 99 kurang genap nih, masih ganjil. Sekalian aja deh saya genapin. Dibunuh juga orang itu akhirnya. Pas 100. Ya. Tidak, seberapapun dosa kita, kalau ada orang ingin bertobat kepada Allah, bantu dia. Ya. Ya, bantu dia. Jadi energi 1444 adalah energi kita bantu orang. Termasuk orang-orang yang LGBT, itu jangan dilempari batu. Ya, yang LGBT itu kita rangkul. Ya, kita ajak, ya. Kita peluk, jangan kita yang dipeluk, ya. Kita rangkul gitu ya. Jangan kita yang dirangkul, ya. Kita rangkul, kita ajak ngobrol, kita ajak bertaubat, kita ngobrol, kita diskusi. Itu dakwah itu diskusi. Dakwah itu kan bukan menghakimi. Dakwah itu mengajak, mendoakan. Dan banyak orang bisa berubah sebenarnya. Kan intinya kan berubah kan? Ini kadang-kadang ada orang, saya udah dakwah Ustaz. Maksudnya dia udah marah-marah. Udah sekali aja. Enggak, dakwah itu bukan marah-marah. Dakwah itu kreatif dengan berbagai cara. Enggak tahu dengan cara yang mana yang paling efektif, kita enggak tahu. Berbagai cara kita gunakan supaya orang mau berubah. Dan berlomba-lomba berdakwah. Kenapa? Kalau dia berubah gara-gara saya, gara-gara antum mengalirnya kepada orang tersebut gitu. Dan itu terus-menerus mengalir sampai kepada anak keturunannya. Gitu kan? Dari siapa dulu dia hijrah? Oh, ternyata wasilah kita. Gitu. Yang keempat, supaya kita bisa istiqomah adalah banyak belajar dari kisah orang-orang soleh. Makanya sebagian isi Quran itu kisah. Iya kan? Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Jadi supaya jiwa kita itu kokoh dengan baca kisah. Kalau kita baca kisah itu kita semangat. Ya, kalau orang semangat tidak akan pernah futur. Ya. Jadi orang semangat itu enggak pernah futur. Ya, tahu futur, Pak? Apa futur? Fatoro, futur. Berhenti setelah bergerak. Dulu dia bergerak, dulu dia rajin. Dulu dia semangat. Ya, kita enggak usah bicara dulu. Makanya segera lupakan. Apa? Satu, lupakan semua kebaikan kita di tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, lupakan keburukan orang lain sama kita di tahun-tahun sebelumnya. Selesai. Kita masuk 1444 clean and clear. Dan enggak urusan masa lalu, yang penting tahun ini dan masa depan. Ya. Hidup kita masa depan. Ya. Bukan masa lalu, jangan masa lalu menggerayuti hidup kita. Toh enggak ada kan di antara antum yang pernah ngubur anak perempuan hidup-hidup, ada enggak? Enggak ada kan? Enggak ada juga yang pernah minum khamar setiap hari, enggak ada kan? Sahabat Nabi itu begitu sebagiannya. Iya enggak? Sahabat Nabi itu ada yang membunuh anaknya, mengubur anak hidup-hidup. Ada yang minum khamar. Ada yang membunuh, tawuran, macam-macam. Sampai Nabi itu bilang, "Benar tuh antum dulu nguburin anak hidup-hidup." "Iya ya Rasulullah." Sampai dua kali diceritain, diulangin lagi. "Benar itu, benar." Tapi itu masa lalu, gitu kan? Islam gak pernah bicara masa lalu. Begitu kita hijrah, rawat hijrah kita sampai kematian kita. Ya. Kemudian yang kelima, perbanyak doa. Banyak doa. Di antara doa yang diingatkan oleh para ulama adalah doa dalam Quran surat Ali Imran ayat 147. Ya. Dan ini doa yang sering dibaca oleh sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat para nabi, ya. Sahabat-sahabat para nabi ketika di tengah musuh. Bukan hanya sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat para nabi, para anbiya, doanya adalah wa makana qaulahum illa an qalu. Ya, jadi kalau orang udah di tengah peperangan itu kan muncul rasa takut, muncul pengen berlari, muncul pengen menyelamatkan diri, macam-macam. Orang takut mati. Apa yang membuat mereka bisa istiqomah untuk tidak berlari dari medan perang? Ya, kekuatan dari Allah diminta dengan doa. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah perbuatan-perbuatan kami yang mungkin berlebih-lebihan dalam urusan-urusan kami. Kokohkan pendirian kami ya Allah dan tolonglah kami dari kejahatan orang-orang kafir.
Kemudian perbanyak bergaul dengan orang-orang istiqomah. Ya, mabit ini berkumpul orang-orang yang punya semangat hijrah. Majelis-majelis seperti ini harus kita buru, harus kita kejar. Karena kita yang butuh sahabat-sahabat, bukan sahabat-sahabat butuh kita kan? Kita yang butuh kumpulan sahabat-sahabat. Kenapa? Karena ketika kita bersama sahabat, energi kita bertambah. Ya. Ada seorang ulama namanya Ja'far, dia punya sahabat namanya Muhammad bin Wasi'. Aku kalau sedang dalam kondisi lemah iman, aku buru-buru datang ke rumahnya Muhammad bin Wasi'. Ya, bayangin ya. Kenapa? Kalau aku datang ke rumah Muhammad bin Wasi', hatiku pun baru nengok wajahnya udah kembali bersemangat. Sekarang kita bayangkan nih wajah kita nih kalau dilihat orang, orang jadi pengen maksiat apa pengen taat? Nah, itu kan. Ya, kita berlindung kepada Allah punya wajah, orang nengok jadi pengen maksiat, waliyadzu billah. Ya. Ada dua ulama ya yang saling bersahabat, saling memberikan ilmu sebenarnya dalam kisahnya itu. Satu penulis kitab Zuhud, Abdullah ibn al-Mubarak, yang kedua Al-Fudail bin Iyad. Ini dua-duanya ahlul hikmah, ahlul ilm. Tapi sekelas Abdullah ibn al-Mubarak, ketika dia merasa lemah iman, Abdullah ibn al-Mubarak, ketika dia bertemu dengan Al-Fudail bin Iyad, dia nangis. Kenapa? Dia ngerasa ilmunya sedikit sekali dibandingkan Al-Fudail bin Iyad. Padahal Al-Fudail bin Iyad dalam riwayat lain banyak bertanya sama Abdullah ibn Mubarak. Tapi Abdullah ibn Mubarak kalau ketemu Al-Fudail bin Iyad nangis dia. Kenapa? Ya Allah, sampai umur sekian kok ilmu saya masih sedikit dibandingkan Fudail bin Iyad. Itu ulama gitu ya. Makanya orang kalau tahu dia faham. Kita hari ini enggak nangis kenapa? Karena kita enggak faham, gitu ya. Kita ngelihat orang berilmu, ya kita cukup berdecak kagum saja. Kita enggak punya keinginan untuk menjadi berilmu kan? Bahkan banyak sering saya dengar, Ustaz, saya emang gak penting diri saya Ustaz, yang penting anak saya Ustaz soleh. Itu gitu. Sampai kemarin juga dia ngomong begitu. Ya seorang ibu-ibu, Ustaz, ya tolong bantu kami Ustaz, yang penting anak saya soleh Ustaz. Gitu. Oh, tunggu dulu. Ya, ada bapak-bapak tuh nanya ya kan dulu waktu di majelis. Ustaz, saya ini udah terlambat Ustaz. Yang penting anak saya lah soleh. Ya, saya lihat yang nanya masih muda ya kan. Saya tanya, Bapak umurnya berapa? Umur saya 40, Ustaz. 40 udah merasa tua dan gak punya harapan jadi orang berilmu. Gimana itu? Padahal Nabi SAW saja mulai pertama kali belajar Quran umur berapa? Umur berapa Nabi belajar Quran? Diajarkan Quran oleh Malaikat Jibril, Nabi itu berapa? Umur berapa itu? Umur? Berapa? Berapa? 40 tahun. Kan Nabi jadi Nabi umur 40 kan? Sejak itulah diajarkan, ditalkinkan ayat-ayat Quran oleh Malaikat Jibril kan? Makanya barang siapa yang baru belajar Quran umur 40, dia ikut sunnah Nabi SAW. Semangat Ustaz. Kan tugas kita menyemangati orang. Tapi itu enggak lengkap sebenarnya. Karena Nabi di umur 40 setelah belajar Quran, dia ngajarin orang. Yang dia ngajarin berbagai level umur, termasuk yang paling banyak anak-anak muda. Maka anak-anak muda itu nanti 80% pejuang Nabi itu anak-anak muda. Ya, karena dia mengajari anak-anak muda. Tapi dia juga mengajari yang selevelnya seperti Abu Bakar, mengajari juga orang-orang tua gitu. Nah, itu juga sunnah. Tapi dari situ kita belajar umur 40 belum tua, belum. Ya, umur 60 pun belum tua, jangan keliru. Ini enggak usah bicara tua dah kita. Ya. Yang ada adalah kalau orang umurnya sudah 60 tahun, orang itu pasti punya banyak pengalaman baik. Ya enggak? Orang itu senior dalam kebaikan. Kalau berdoa lidahnya lebih didengar Allah daripada orang muda. Makanya orang yang usia 60 hilangkan saja cermin kaca di rumah, enggak usah ada. Karena begitu kita lihat cermin nanti ngelihat wah udah tua. Kayaknya bentar lagi mau mati, saya enggak bisa ngapa-ngapain. Jangan. Ya. Karena itu fisik. Kan yang menua fisik kan? Kalau ruh enggak menua, ruh bertambah pengalaman. Kemarin tahun 43, sekarang tahun 44. Nambah pengalaman lagi, satu tahun lagi. Dan ruh ini gak pernah mati, kan begitu? Ruh ini diciptakan dan bersifat abadi. Dia pindah alam saja, dia dilepaskan daripada jasad untuk masuk ke alam barzakh. Dan dia tetap hidup. Ya, makanya ketika disebutkan, wala...
apa? Jangan mengatakan orang yang mati di jalan Allah itu mati. Apa awalnya? Wala takul wala tahsabannallazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya. Jangan engkau anggap orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati, mereka itu hidup. Oh enggak Ustaz, itu kan hanya khusus orang yang mati di jalan Allah. Enggak begitu tafsirnya. Ulama mengatakan itu menunjukkan kekhususan jihad. Tapi secara umum orang yang mati, orang yang kita sebut mati itu enggak mati. Dia cuma terpisahkan dari jasadnya. Dia hidup dan berada dalam genggaman Allah. Quran surat Az-Zumar ayat 30. Makanya kalau orang sudah mati, ya ada yang bilang, Ustaz, bukankah orang kalau sudah mati itu ruhnya 7 hari masih muter-muter di rumah, Ustaz? Itu perlu pemikiran ya. Karena yang namanya ruh dicabut itu diambil oleh malaikat, diletakkan dalam kain kafan dari jannah. Kalau kita bilang ruhnya masih muter-muter di rumah 7 hari, itu sama saja dengan menuduh malaikat kerja tidak profesional ya. Malaikat udah menganggap bawa ya kan, sampai alam barzah, loh kok gak ada kosong, ya lagi muter-muter di rumah. Malaikat itu profesional, tidak bisa disuap, dia bekerja sesuai apa yang Allah perintahkan kepadanya. Ya. Nah, karena itu kemudian tugas kita apa? Tugas kita bagaimana supaya kita ini mati dalam kondisi husnul khotimah. Nah, sahabat semuanya, ketika kita ini dalam kondisi semangat dalam iman, ya, ketika kita ini semangat dalam iman, maka yang penting untuk kita rawat adalah kenapa kita harus bahagia bersama iman itu. Nah, itu bicara iman itu bicara mindset. Makanya tahun 1444 kita buat new mindset. New mindset pasti melahirkan new result. Cara pandang baru, hasilnya pasti lebih baru, lebih baik. Ya. Jadi yang namanya iman itu yang mengubah persepsi kita tentang sesuatu yang membuat hati kita tenang. Ya. Contoh ya, ilustrasi dunia, bukan ilustrasi iman. Di beberapa daerah Jakarta ada yang namanya langganan banjir, ya kan? Daerah mana tuh? Ya. Pokoknya tiap tahun banjir. Mau di rumah, mau dijual rumahnya pun udah pasti gak bisa, karena udah dikenal daerah itu banjir. Itu namanya nasib kan? Gak bisa dijual, gak bisa pindah. Ya akhirnya apa? Mau nangis gak bisa juga. Kalau nangis tambah banjir kan? Nah, mendingan menikmati banjir. Nah itu new mindset itu. Ya sudah, ngapain disesali? Makanya kita lihat ada orang pas banjir malah ngambil tempat tidurnya, tempat tidurnya main prosotan gitu kan? Menikmati banjir akhirnya. Kan begitu? Ya, nah, itu namanya mindset. Iman tuh begitu. Tapi iman itu bukan apa yang menurut kita baik, tapi apa yang Allah anggap apa yang Allah tetapkan baik. Karena itu always start with positive mind. Mulailah tahun 1444 ini dengan positive mind. Ya. Selalu berpikir positif, jangan pernah berpikir negatif. Ana ma'azanni abdi bi. Aku bersama persepsi hamba-Ku. Kalau kita punya positive mind, Allah akan berikan hasil yang positif. Tapi kita belum bergerak, kita sudah aura negatif, ya Allah akan berikan sesuai persepsi kita. Yeah. Maka orang yang berpikir positif, dia pasti bahagia, termotivasi, optimis, kuat jiwanya, encourage. Itu kalau orang punya positive thinking. Dan kalau orang punya positive mind, ya, dia selalu berpikir positif, dia akan sadar bahwa tidak satu jalan menuju apa? Bukan Roma, itu Vatikan. Tidak satu jalan menuju Mekah. Ya kan? Bisa lewat Yaman, bisa lewat Afghanistan, bisa lewat Iran, bisa lewat banyak. Jadi kalau kita gagal di sini, belok sini, lanjut sini, lanjut sini. Kegagalan itu kesuksesan yang tertunda. Ya. Dan kegagalan itu adalah guru yang paling berharga. Maka nikmati kegagalan. Karena tidak ada orang sukses kecuali melewati kegagalan demi kegagalan.
Kita hari ini melihat, kita hari ini menikmati kesuksesan orang lain, padahal dia sukses setelah melewati kegagalan. Sementara kita gak siap gagal. Gak bisa. Hidup itu harus siap melewati kegagalan demi kegagalan. Dan dibalik kesuksesan itu ada kelelahan. Makanya saya tutup penyampaian saya dengan, jadilah orang yang bahagia. Orang bahagia itu adalah orang yang mampu mengubah persepsinya tentang sesuatu dengan cahaya Allah. Makanya orang yang beriman, dia pasti bahagia. Ya. Orang yang bahagia, jasadnya sehat. Orang yang sehat pasti produktif. Orang yang produktif pasti prestatif. Maka jangan bicara prestasi kecuali berawal dari iman. Ya. Kecuali berawal dari iman. Ya. Maka bahagia yang kita kejar itu bukan bahagia yang sifatnya terbatas. Ya. Bapak Ibu, kalau malam ini dikasih nasi padang satu kotak, mungkin bahagia. Ya, mungkin karena udah jam 12 gitu kan. Jam 11 mungkin. Tapi katakan antum lapar, bahagia tuh dikasih nasi kotak. Ya, nasi kotak kebulilah misalkan. Bahagia. Lagi selesai, lagi makan nikmat makan, dikasih lagi satu kotak nasi kebuli lagi, bahagia enggak? Bahagia plus bingung kan? Gimana caranya nih? Lagi bingung-bingung dikasih lagi nasi kotak. Antum berada pada posisi equilibrium. Wah, saya udah enggak bisa lagi nih, bahagianya udah berhenti. Ternyata apa yang kita anggap bahagia itu ada batasnya. Bill Gates udah bosan jadi orang bahagia. Berita pekan lalu kan? Ada yang baca enggak? Bill Gates mau menjual semua hartanya, dia ingin lepas dari orang terkaya nomor satu di dunia. Sementara kita masih ngejar jadi orang terkaya. Beda kan? Ternyata itu bukan kekayaan yang, bukan sesuatu yang abadi dalam kebahagiaan. Maka marilah kita cari the true sa'adah. Loh, kenapa disebut sa'adah Ustaz? Karena kosakata bahagia banyak dalam Al-Quran, tapi kosakata bahagia yang sebenar-benarnya itu adalah as-sa'adah, dan itu hanya ada di dalam Quran surat Hud. Surat Hud ayat surat 11 ayat 104 sampai 108, as-sa'adah dan as-syaqawah. Dan ternyata orang yang bahagia itu adalah ketika orang itu masuk ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, wa ammal ladina su'idu fa fil jannah khalidina fiha madamatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuka ata'an ghaira majzuz. Lawannya sa'adah apa? Lawannya as-sa'adah itu adalah as-syaqawah. Allah katakan, fa ammal ladina syaqu, ya, orang yang nanti betul-betul tidak bahagia itu apa? Fa finnar, karena mereka masuk ke nerakanya Allah, lahum fiha zafiru wa syahiq. Dia mengeluarkan nafasnya dan menarik nafasnya, terengah-engah, artinya apa? Merintih. Ya. Dan dia kekal di dalamnya. Khalidina fiha madamatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuka inna rabbaka fa'alul lima yurid. Ya. Apa makna syaqawah? Ya. Syaqawah itu maknanya kumpulan dari hal-hal yang enggak enak. Khauf, takut. Huzn, sedih. Dank, sempit. Ham, bimbang akan datangnya bencana. Gham, bimbang karena bencana sudah terjadi. Usr, kesulitan. Khasarat, kerugian. Dik, kesempitan. Ini berkumpul, itu maknanya syaqawah. Dan coba sahabat semuanya renungkan kata syaqawah dalam Quran surat Toha. Ini Quran surat Toha. Ada tiga kali Allah mengulangi kata syaqawah dalam Quran surat Toha. Ayat kedua, ayat 117, ayat 123. Coba ulang-ulang baca terjemahnya nanti. Niscaya antum akan dapatkan pelajaran bahwa kalau kita ingin terbebas dari syaqawah, gimana caranya? Caranya adalah selalu jalani hidup ini dengan berpedoman dengan Al-Quran. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Yang kedua, jangan pernah ikuti iblis. Faqulna ya Adam inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa.
Ya, Allah sudah bilang wahai Adam, inna hadza aduwwun laka, iblis itu musuh bagimu dan bagi istrimu. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa, jangan sampai dia mengeluarkanmu dari jannah, engkau nanti berada dalam kekecewaan. Dan yang ketiga dari ayat 123 apa? Selalu istiqomah mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berada dalam kebahagiaan. Makanya ini tadabur Quran surat Thaha ayat 2 117 123. Kalau kita lompat lagi ke surat Maryam ya, ayat 4 ayat 4 ayat 32 ayat 48, itu tiga nabi berdoa enggak pengen dapat sakawah. Satu, Nabi Zakaria ya, dua, Nabi Isa, tiga, Nabi Ibrahim alaihissalam. Selalu bermunajat kepada Allah, jangan sampai dapat syakawah. Jangan sampai dapat syakawah. Yang diminta apa? Yang diminta adalah as-sa'adah. Ya, yang diminta adalah as-sa'adah. Karena di balik kata as-sa'adah itu berkumpul makna yakin. Ya, orang kalau udah yakin pasti bahagia kan? Kalau antum udah yakin sama sesuatu pasti antum jalani sesuatu. Ini contoh ya. Contoh yang mudah saja. Antum yakin kerja di sebuah perusahaan dapat gaji 6 juta. Yakin enggak? Antum diwawancara. Berapa gajimu? 6 juta. Padahal belum ditransfer gajinya, masih ditransfer akhir bulan kan? Tapi antum kerjanya terbaik tuh, ya kan? Kenapa? Karena udah yakin akan ditransfer 6 juta. Itu contoh ilustrasi orang yakin. Antum yakin kepada manusia bahwa dia akan transfer antum kalau kerja benar di akhir bulan 6 juta. Antum kerja produktif. Itu namanya orang yakin. Kenapa antum yakin? Oh, karena perusahaannya bonafit, trust, saya bisa percaya. Itulah kira-kira orang yang bahagia karena dia udah yakin dengan apa yang Allah janjikan. Dia meyakini kepastian. Dia mendapatkan kedamaian, ada makna aman, ada makna tuma'nina, iffah, wara', taqwa, sidq, berkumpul bahagia. Makanya orang yang bahagia itu apa? Orang yang bahagia itu adalah orang yang bebas untuk memilih. Ya, bebas memilih. Memilih yang mana? Nah, memilih itu dalam istilah agama itu namanya ikhtiar. Ikhtiar itu berusaha mendapatkan sesuatu yang terbaik. Ya. Makanya kalau kita sedang bingung untuk memilih, sunnahnya sholat istikharah. Istikharah itu bingung memilih minimal di antara dua yang baik. Istikharah. Ya. Dua yang baik. Makanya dalam makna ikhtiar mengandung kata khairun. Ya, kalau antum ditanya mau pilih mana? Mau pilih memilih minum apa? Minum khamar apa minum air putih? Antum pilih mana? Silakan saya nanya. Minum pilih apa? Minum khamar apa air putih? Antum jawabnya apa? Apa jawaban antum? Hah? Kayaknya jawabannya terlalu mudah, Ustaz. Pasti bukan itu jawabannya. Air putih, Ustaz. Tidak. Pertanyaannya salah. Orang beriman enggak ditanya mau minum air putih atau minum khamar, karena itu bukan pertanyaan. Kenapa bukan pertanyaan? Karena satu baik, satu enggak baik. Yang disebut pertanyaan itu adalah pilih yang mana, yang baik ini apa yang baik ini. Antum bingung, sholat istikharah itu yang benar. Tapi kalau al-haq dengan batil, enggak usah memilih, karena manusia itu sudah bahagia bersama al-haq. Nah, itu maknanya bebas memilih dalam sesuatu yang baik. Karena itu Ibnu Khaldun mengatakan orang bahagia itu pada akhirnya adalah ketika dia mampu tunduk dan patuh mengikuti garis-garis yang ditentukan Allah dan peri kemanusiaan. Makanya ada satu doa sahabat semuanya yang bisa membuat kita selalu bahagia. Apa bunyi doanya? Ya, mari kita baca bersama-sama. Mudah-mudahan di tahun 1444 ini kita mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya, terus ada. Doanya ringkas tapi penuh makna, ya.
Saya baca, sahabat semua bisa mengulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Arti daripada doa ini adalah, ya Allah, kami memohon kepadamu jiwa yang merasa tenang kepadamu, jiwa yang yakin akan bertemu denganmu, jiwa yang ridho dengan ketetapanmu, jiwa yang selalu merasa cukup dengan pemberianmu. Makanya orang-orang bahagia itu di antara contohnya siapa? Ya, kalau kita lihat sejarah orang bahagia itu, ada Bilal bin Rabah dihukum taruh batu di atas badannya, di atas dadanya, dia bahagia lewati. Itu contoh orang bahagia. Ada Mus'ab bin Umair, orang kaya, terkenal, harum, ganteng, tapi dia bahagia ketika hidup dalam kemiskinan, konsekuensi dari dibuang oleh orang tuanya. Ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, bahagia membawa semua hartanya, tidak meninggalkan apapun untuk keluarganya karena dia sudah didik keluarganya untuk mandiri. Ada Umar bin Al-Khattab, orang lain hijrah sembunyi-sembunyi, Umar bin Khattab bahagia hijrah sambil kampanye, ya kan? Iya enggak? Sahabat semuanya, ya kan, besok saya mau hijrah jam 12 dari balik bukit. Siapa yang mau istrinya jadi janda, yuk ketemu besok. Bahagia dia hijrah. Ini sejarah orang bahagia dengan bentuk yang beda-beda. Utsman bin Affan bahagia ketika Nabi bilang, dakwah ini butuh perlengkapan perang yang lengkap. Siapa yang bisa berikan? Saya ya Rasulullah, 100 ekor unta lengkap dengan isi-isinya. Wah, Masya Allah. Ternyata Nabi nanya lagi, siapa lagi? Gitu ya. Utsman bilang, oh, kurang ternyata. Saya lagi ya Rasulullah, gitu kan? Jadi bahagia aja enggak sih? Bahagia. Ya. Ada Sayyidina Ali bahagia ketika menggantikan Nabi ketika mau hijrah, menggantikan di tempat tidur Nabi yang resikonya dibunuh oleh 11 wakil terbaik dari 11 kabilah. Bahagia aja dia, dia itu umur beliau 23 tahun waktu itu. Ada Abdurrahman bin Auf sama, bahagia juga saat membantu jihad. Ini sejarah orang-orang bahagia. Ya. Bayangkan dengan orang bahagia, ya. Ada orang bahagia, ada laki-laki bahagia. Tiap hari latihan di gymnasium, di gym, ya kan, latihan di gym, makan telur 12, bayar latihan sekian dan seterusnya, dia bahagia. Pengen dapat apa? Pengen dapat otot yang kuat toh? Ada orang bahagia naik gunung 12 jam, berangkat jam 8 malam supaya ngejar jam 4 pagi, ngejar apa? Sunrise. Bahagia deh, padahal penuh onak duri, beresiko, dia bahagia aja lewat. Ada seorang perempuan bahagia diet, ya kan? Supaya badannya singset lagi, supaya katanya dicintai lagi sama suaminya katanya. Ya, bahagia deh yang lewat, padahal itu penuh resiko. Ya. Bahkan ada seorang laki-laki bilang dulu ketika masa jahiliyah berpacaran sama seorang perempuan, dia buat surat, wahai wanita, bukit akan kudaki, lautan akan kuseberangi untuk mendapatkan cintamu. Ada begitu. Ya. Nah kita hari ini nggak disuruh nyeberangi lautan, nggak disuruh daki bukit. Yang penting azan subuh kita berangkat dari masjid ke dari rumah ke masjid, kan begitu? Ternyata berat. Pertanyaannya, masih cintakah kita kepada Allah?
ataukah cinta itu hanya di bibir? Mudah-mudahan 1444 menjadi tahun terbaik dari seluruh rangkaian tahun yang kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Dan kalau kita diwafatkan di tahun 1444, mudah-mudahan kita diwafatkan dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Sebelum ditutup, mungkin ada yang ingin menambahkan atau ingin didiskusikan, 1-2 pertanyaan dipersilakan. Kami persilakan kepada jemaah untuk mengajukan 1-2-3 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, ada salah satu ayat, wahai orang-orang beriman, bersamalah engkau dengan orang-orang yang benar. Yang tadi? Belum mas sedikit ya mas. At-Taubah 119. Itu benarnya itu penjelasan para mufasir gimana? Itu yang pertama. Yang kedua sedikit mengenai dakwah dan apa mengenai munkar itu perbedaan yang menentang seperti apa? Karena dari 23 tahun baginda Nabi itu sirahnya ada baginda Nabi itu di Mekah dilemparin kotoran dan sebagainya diam, tapi ada di Madinah banyak lewat nadis juga itu sampai ada yang menghina Nabi itu dibunuh. Itu bagaimana pendetaan penjelasannya? Terima kasih. Yang lain mungkin sekalian. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, yang pertama kita akan mundur untuk pertanyaan selanjutnya. Satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang yang berpikir baik, positif. Cukup, ada yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, dalam Quran surat At-Taubah 119, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkumpullah, kejarlah, tapi bersabarlah hidup bersama orang-orang yang jujur imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang paling jujur imannya kepada Allah? Kata para ulama adalah para Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Tetapi mereka sudah wafat. Maka siapa orang-orang yang benar itu? Orang-orang yang mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Makanya kalau kita baca Quran surat At-Taubah ayat 100, Allah mengatakan As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Ya, walladzina taba'uhum bi ihsan. Dan siapapun yang mengikuti mereka dengan excellent, dengan terbaik, dengan ihsan. Maka orang-orang yang benar hari ini adalah orang-orang yang, ya, jadi begini. Ada satu pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan alaikum bisidq, ya kan? Wajib bagi kalian untuk sidq. Wajib bagi kalian untuk benar. Wajib bagi kalian untuk jujur. Karena fa inna sidqa yahdi ilal bir. Kalau orang itu jujur atau benar, jujur dan benarnya itu akan menunjuki dia untuk selalu berada dalam kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu akan membawa dirinya kepada jannah. Wa ma yazalu ar-rajul as-sidq
yasduq, dan tidaklah seorang laki-laki itu terus-menerus untuk jujur kecuali nanti dia disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai siddiqan, sebagai orang-orang yang jujur, sebagai orang-orang yang benar. Nah, sebaliknya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa iyyakum wal kadzib. Ya. Hati-hati dengan berdusta. Fa innal kadzib yahdi ilal fujur. Kalau orang berdusta itu akan membawa kepada keburukan. Ya, wa innal fujur yahdi ilan nar. Kalau orang terus-menerus berada dalam keburukan, dia akan membawa pada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti Allah akan tetapkan dia bohong, maka dia disebut sebagai kadzaban, orang yang berdusta. Mas, kemana Senin Selasa? Oh, ada acara kantor di luar kota. Ya kan? Pekan depannya, Mas kemana? Kok Senin Selasa lagi? Oh iya, ada acara kota. Ternyata acara keluar kotanya setiap Senin Selasa. Ternyata dia bukan lagi keluar kota, tapi sedang berusaha adil sama yang lain. Ya gitu. Nah, berarti dia sedang berdusta. Berdusta diikuti dengan dusta kan? Diikuti dengan dusta, akhirnya disebut sebagai pendusta, meskipun niatnya baik. Faham kan? Ya, kalau nggak faham ya fahami aja. Ya. Jadi makanya sesuatu perbuatan dosa adalah sesuatu yang apa itu? Kata Nabi, al-ismu mahaka fi nafsika wa karita'anya tali alaihin nas. Yang disebut dosa itu yang sebenarnya dia enggak pengen melakukannya, tapi kalau melakukannya dia tidak ingin diketahui oleh orang lain. Nah, kalau ada perbuatan kita di tahun 1443 yang sembunyi-sembunyi, enggak pengen diketahui oleh orang lain meskipun niatnya baik, hati-hati. Jangan-jangan dia dosa. Ya, makanya terbiasalah kita menjadi laki-laki yang transparan. Ya, disetujui alhamdulillah, enggak disyukuri, enggak disetujui nasib namanya. Ya. Ini paham enggak sih lagi bahasa apa? Paham ya. Ya, jadi itu kira-kira yang pertama. Nah, yang kedua tadi agak panjang tuh pertanyaan. Apa itu? Tentang dakwah. Heeh. Banyak berlari lagi nanti kita membalas. Heeh. Taif. Banyak yang dihubungi. Ya. Bagaimana? Bagaimana, kenapa bisa beda seperti itu? Bismillahirrahmanirrahim. Perbedaan itu menunjukkan ilmu bagi kita bahwa sikap manusia itu nanti tergantung konteksnya. Banyak orang bilang ketika kita dihina, Nabi itu pemaaf, kan gitu ya? Betul, Nabi pemaaf. Tapi Nabi juga pemarah di sisi yang lain, gitu ya. Jadi Nabi marah pada waktu yang tepat, Nabi juga memaafkan pada waktu yang tepat. Akhirnya kita memiliki ilmu kapan kita harus marah, kapan kita harus sabar. Ya. Ketika di Taif, Nabi dilempari sampai berlari ke kebun dikejar-kejar. Itu malaikat sampai datang. Gimana ya Rasul? Kita balik aja nih Taif, gitu kan? Apa kata Nabi SAW? Innahum qawmun la ya'lamun. Dia itu kaum yang enggak tahu. Mudah-mudahan nanti lahir anak keturunan mereka yang bertauhid. Tapi ketika perang Badar, itu Nabi enggak, orang pada tidur, Nabi enggak entintinya terbangun, enggak entintinya berdoa. Sambil selendangnya itu enggak beraturan, ya sampai sahabat setianya mengingatkan, ya Rasul, enggak sampai begitulah doa. Tapi Nabi sampai berdoa begitu. Ya Allah, kalau besok nih perang Badar kami kalah, ya kan? Kalau engkau tidak hancurkan musuh-musuh Allah, tidak akan ada lagi orang yang menyembahmu setelah ini. Sampai begitu itu doa Nabi. Saking inginnya menang. Kan beda doanya. Maka Nabi paling mengetahui kapan dia harus memaafkan orang, kapan dia harus tidak memaafkan orang. Nah, dalam konteks dia tidak memaafkan itu konteks perang. Nah, konteks perang, prinsip dalam Islam itu adalah, ini dalam konteks bulan Muharram lagi ya, dalam konteks bulan haram lagi ya, apa hukum berperang di bulan haram? Hukumnya haram. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau diserang di bulan haram? Ya kan? Nah, itulah yang disebut wal fitnatu
asyaddu minal qatl. Itu tafsirannya apa? Kalau kita diserang di bulan haram, kita diam aja, itu fitnah. Kenapa? Agama kita diinjak-injak. Maka kesimpulannya apa? Musuh tidak dicari, tapi kalau musuh datang, jangan berlari. Kira-kira gitu bahasa kita. Ya, kita gak pernah cari musuh, tapi kalau musuh datang, jangan kita pakai alasan bulan haram, mas, jangan serang kami. Enggak. Ya kan? Ya. Itu kehinaan justru bagi kita. Hatta di bulan haram sekalipun ketika diserang, kita bergerak. Bimbingan Al-Quran begitu. Dengan itulah umat menjadi berwibawa, karena orang akhirnya segan dengan umat ini. Gitu ya. Kira-kira itu. Nah, yang pertama tadi, bagaimana, itu sebenarnya pertanyaan kalau dalam bahasa saya mungkin begini. Bagaimana Ustaz saya menilai orang ini baik benar apa baik enggak benar gitu. Ya, kok wajahnya kelihatan baik kok, tapi malah saya dibohongin gitu ya, kira-kira maknanya kan. Ya, begini. Salah satu kisah yang bisa kita angkat adalah ada seorang sahabatnya Umar yang menawarkan kepada Umar teman yang bisa membantu dia dalam perjalanan. Ya, wahai Umar, ini ada sahabatku, insya Allah dia bisa menemanimu di perjalanan. Orangnya soleh, baik. Apa kata Umar? Ente udah pernah jalan bareng gak sama dia sebenarnya? Belum pernah. Udah pernah mabit bareng belum di Masjid Suhada? Kira-kira. Belum pernah. Pernah bermuamalah gak dengan dia? Gak pernah juga. Ente belum kenal. Belum kenal. Kita ini baru kenal, ini ya kita kenalan, siapa nama antum, dari mana, kenalan malam ini kan gitu. Tapi kita sebenarnya belum kenal, kecuali tiga alat ukur ini sudah tercapai. Yang satu insya Allah sudah, malam ini kita tidur bareng. Kita tahu siapa yang ngorok, ya kan? Siapa yang suka bangun malam, siapa yang suka jalan malam-malam sendiri. Nah itu tuh nanti ketahuan malam. Nah yang kedua, orang kita belum kenal sebelum kita pernah jalan bareng. Kenapa? Jalannya, kalau jalan bareng itu maksudnya jalan dalam kesulitan. Ya. Orang kalau udah berada dalam kesulitan, muncul ego yang aslinya. Ya kan? Nafsi-nafsi udah, ada yang pemarah, ada yang enggak mau taat, ada macam-macam kan gitu. Padahal sunnah dalam berjalan itu kan ada pemimpin, ada dipimpin toh? Dua orang saja orang berjalan harus ditetapkan siapa pemimpin, siapa dipimpin. Itu sunnah. Ya. Nah, ketika di tengah jalan dalam kondisi lapar, haus, udah kita udah gak mikir teman, ego kita datang. Di situ kita kenal siapa saudara kita. Nah, yang ketiga adalah kita pernah gak bermuamalah dengan dia? Pernah investasi bareng gak? Pernah kerja sama bisnis gak? Pernah hutang piutang gak? Bagus gak? Bagus. Cakep. Kalau gak bagus, cukup tahu. Ternyata dia bukan sahabat sejati kita. Begitu. Nah, jadi ada alat ukur untuk mengatakan orang itu baik atau tidak baik. Dengan demikian, ketika kita mengukur orang itu baik atau tidak baik, harus penuh dengan ilmu. Ya, ada orang misalkan minjam uang kepada kita, kita cek minjamnya nggak karu-karuan, sekali minjem udah besar gitu kan, belum pernah kenal minjemnya 3 juta. Orang ini siapa? Nah, tanya sekitar, ada yang nggak pernah bermuamalah dengan dia? Oh, mungkin ada bilang bagus kan orangnya soleh. Ya selalu ini, ah, berarti ada catatan, oh bagus, kan begitu ya. Jadi mengenali hakikat seseorang itu penting bagi kita, dan itu wujud daripada keberhati-hatian kita dalam beragama. Kira-kira demikian, supaya gak mudah dipinterin orang lain. Tadi kan kira-kira begitu ya. Wallahu ta'ala alam.